Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Syahizah Mat Rajak. Terima kasih kerana masih lagi stay dengan channel Syahizah Mat Rajak. Okey, aku Syahizah Mat Rajak. Hari ini aku nak buat satu lagi video tutorial ringkas untuk korang semua, iaitu hari ini aku nak pasang bidai zebra. Okey, memang sebelum ni aku dah buat tutorial bidai zebra, tapi kali ini aku nak buat pemasangan di dalam bilik air ni. Kalau korang tengok kat sini, bilik air ni sekarang ni tutup pakai kain je, kalau tengok kat situ kan. Jadi kita nak pakai bidai zebra. Dan apa yang bezanya kalau kita pasang dekat tingkap yang ada grill ni, kita perlu pasang apa, bracket tambahan, iaitu bracket yang kita gunakan untuk pasang langsir. Jadi nanti aku akan tunjukkan korang macam mana aku buat pemasangan ni dengan lebih detail. Nanti korang boleh tunggu video ni. Okey, jom. Okey guys, kalau korang beli bidai, korang akan dapat bracket sekali. Tapi ingat korang tak akan dapat sekali skru dengan wall plug ni. Korang akan dapat bidai dan juga ini bracket, dua bracket ni. So kebiasaannya kalau kita pakai ataupun kita beli bidai yang bersaiz 2, 3, 4 ataupun 5, kita akan dibagi 2 set bracket ni, satu set dan lagi satu set. Dan kalau korang beli yang 6 kaki lebar, korang akan dapat 3 set. Pastikan korang dapat 3 set lah, sebab 6 kaki lebar dia terlampau lebar, dia perlukan bracket tambahan di tengah untuk kita pasang. Jadi aku nak tunjukkan apa yang alat-alat yang aku gunakan untuk pasang bidai zebra ni pada tingkap tu. Okey, kalau korang tengok kat sini, aku ada dua set bracket yang memang dibagi dalam packaging. Dan aku ada lagi dua set ni bracket railing yang aku gunakan untuk sebagai tambahan lah. So untuk bagi dia apa, jarakkan daripada grill tu nanti. Jadi ini ada dua, and then ini adalah skru untuk aku skrukan dengan kita punya bracket ni. Nanti aku tunjukkan macam mana So ini adalah skru untuk kita pasang kita punya bracket pada dinding. And then kita ada ni hammer drill untuk kita buat lubang. Kita ada cordless drill untuk kita skrukan kita punya skru. Tegur besi macam biasa, kita nak ketuk kita punya wall plug ke dinding. Ni untuk penanda lah, so kita letak tanda dinding kita. Jadi sebelum tu kita akan tunjukkan macam mana aku pasang apa, bracket railing ni kepada bracket bidai yang dah diberikan tu. Jom. Okey, aku akan pasangkan dulu bracket yang sedia ada yang diberikan dalam packaging kepada bracket railing langsir ni. Jadi fungsinya adalah supaya dia adalah lebih jauh daripada dinding kita macam ni. So macam itulah. So bila kita dinding kita macam ni, dalam 2 inci, kita nak kedepankan lagi. Jadi apa perlu kita buat adalah kita perlu skrukan ni. Kalau nampak ada lubang, kita perlu skrukan dia pada railing ni. So macam ni lah. So pastikan tegak macam tu. So ni yang pertama. Yang kedua pula. Okey, macam tu. So kita dapat dua macam ni. So make sure bracket ni ke bawah So screw dekat atas. So macam tu. Dan nanti bracket ni nanti kita akan pasangkan macam ni, macam biasa seperti mana kita pasang bidai zebra yang kita tak pakai ni. Okey, kita boleh terus pasang kat sini. Right, ni kita pasangkan. So cara dia adalah, kalau korang nampak kat situ, dia ada macam terlipat tu. So kat sini kita ada lubang yang macam memanjang tu. So masukkan
dan pusingkan. Okey. So, yang pertama. So, yang kedua pun sama juga. Kita buat yang sama. Untuk pastikan dia memanjang tu, kita ambil. So, kita pusingkan. So, kita ada dua lah. Alright. Kita pasangkan macam tu eh. Jadi, kita akan lepas ni kita akan buat lubang pada dinding dan kita akan pasang kita punya dua bracket ni pada dinding kita. Okey, sekarang ni kita kat ada kat tingkap kita, kat atas. Jadi ni ada yang paling atas sekali. Jadi posisi yang mana sesuai untuk kita letakkan kita punya bracket ni adalah kalau saiz kita punya bidai 5 kaki, kita boleh ambil antara dua hujung tingkap ni. Jadi tak perlulah kita ambil sampai ke hujung. Jadi kita boleh ambil pada nak kata tengah tak tengah lah. So kita boleh agak-agak antara ni dua ni. Kalau 6 kaki kita boleh letak tengah-tengah lah macam tu. Jadi korang tak perlu risau, bracket ni sebenarnya make sure korang tak adalah hujung sangat. Mungkin boleh 3-4 inci daripada hujung. So supaya dia boleh pegang dengan kuat lah. Jadi untuk yang tingkap ni, aku akan pasangkan 5 kaki 5 kaki lebar. Dan bracketnya aku akan letakkan mengikut grill ni lah. Kalau kita tengok grill ni kan, tu aku akan meletakkan pada ni yang kedua di sini dan juga so dekat sini. Alright. So jom kita tandakan. Jadi untuk yang bracket ni, aku rasa aku letakkan di, aku nak letakkan di atas grill lebih kurang macam ni. Jadi dia lebih kuat lah. Jadi bila kita tebuk lubang di sini dan bila kita dah pasang, nanti dia lagi kuat lah. So ni benda dia boleh support. So dia ngam-ngam kat hujung tu. Bergantung pada korang eh. Sebab kalau ikutkan tinggi singkap ni lebih kurang 6 kaki lebih kurang lah. So boleh muat-muat lah dengan bidai yang ketinggian dia 6 kaki. Jom kita tandakan. Okay, ni aku dah tandakan kat mana aku nak tebuk. Satu sini dan satu lagi dekat sini. So jom kita tebuk. Okay, sekarang ni kita tebuk lubang. So kita masukkan kita punya wall plug sini. Dan kita tekuk. So, okay, lepas kita masukkan wall plug, kita masukkan skru kita pada kita punya bracket dan kita akan skrukan kita punya skru ni pada lubang yang kita buat tadi. Jadi so kita akan skrukan. Okay. So kita akan skrukan dia. So mungkin aku kena pakai mata yang panjang sikit. So kita dah tukar mata kita yang panjang sikit. Macam ni keadaan dia. So dia akan ketat macam tu. Jadi untuk sebelah sama juga, kita pasangkan kita punya bracket ni. So macam ni.
tengok sini eh. Grill ni tak sama tinggi eh. Sebab sana dekat atas, ni dekat bawah. Tapi tak apa lah. So kita dah boleh pasangkan kita punya tu. Yang penting dia ketat kat sini. Alright, so kita akan pasangkan kita punya bidai pada kita punya bracket. So cara dia seperti mana yang korang pernah tengok aku punya video sebelum ni. Cara dia adalah okay, kalau tengok kat sini belakang tu dia ada bidai kita ni, dia ada macam bibir kat belakang ni. So pertama sekali adalah masukkan bibir tu pada lekuk yang ada pada ni dan korang tolak kan. So dia dah masuk macam tu. Sebelah sama, kalau tengok kat sini, make sure korang masukkan dekat bibir tepi tu dan tak macam tu kan. So kanan kiri jadikan macam tu. Once dia dah termasuk, dia ketat lah. Dia kat sini korang boleh adjustkan sama ada nak tolak ke lah kanan ataupun ke kiri lah. Bergantung pada macam mana korang nak ada ruang ke tidak situ kan. Jadi okey, itu dia. Kita dah siap pasang kita punya bidai. Jom kita turunkan kita punya bidai ni. Jadi keadaan ni macam ni eh. So kuat lah. So kita turunkan. Itu guys, cara pasangan bidai pada tingkap yang ada grill eh. So nanti korang boleh turunkan habis saja. So itu saja guys daripada aku. Terima kasih kerana korang menonton video ni. Make sure korang komen, like dan jangan lupa untuk subscribe. Okay, itu saja daripada aku, Syahizan Maharaja. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.